Hasyim Djuhjo Hadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto, menghadiri acara dialog kebangsaan bersama kader dan simpatisan Prabowo Sandi di Gedung Pancasila Sintang pada Selasa pagi. Dalam kesempatan tersebut, menjawab pertanyaan peserta dialog terkait beredarnya informasi bahwa Prabowo akan menghapus tahlilan jika terpilih menjadi presiden. Hasyim Djuhjo Hadikusumo menjelaskan bagaimana mungkin hal itu dilakukan, kenyataannya 60% orang Gerindra di Jawa Timur dari NU. Termasuk Ketua Gerindra Jawa Timur juga merupakan orang NU. Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini, banyak kiai bahkan ribuan kiai mendukung Prabowo Sandi, sehingga ia menjamin tahlilan tidak akan dihapus. Itu bukti bahwa kita, Prabowo Sandi jadi korban dan Bapak, tentu Pak Muhammad Edi yang jadi korban hoax atau fitnah. Bagaimana, mana mungkin apa kita mau menghapus tahlilan di mana di Jawa Timur 60% orang Gerindra dari NU, Pak. Ya, so saya kira dan banyak kiai-kiai dukung Prabowo Sandi lah biasa. Kiai-kiai ribuan kiai-kiai dukung Prabowo Sandi, ketemu saya ketemu Prabowo ketemu Sandi. Luar biasa. So saya kira, Pak, saya jamin, Pak, ya. Tahlilan tidak akan dihapus. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberitakan.